Halo, assalamualaikum sobat Geekem semuanya. Welcome back to my channel Inspektor Geekem. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara pemasangan config di Geekem. Seperti apa untuk caranya, simak aja video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini, tolong di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekem. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke dalam Google Play Store. Kemudian kita cari yang namanya kamera 2 api prop ya teman-teman. Oke, kalian bisa langsung download aja. Jika sudah selesai mendownload, langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, kalian bisa lihat di sini, di bagian yang atas ini ya teman-teman. Di sini centang saya di full ya teman-teman. Jika handphone kalian berada di level 3, maka kalian menggunakan format config yang JPEG. Dan apabila level kamera kalian itu yang level full, kalian bisa pakai yang JPEG ya teman-teman. Atau jika kalian... Oke, jika sudah kalian cek seperti ini, kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Kita masuk ke pin komentar video ini ya, teman-teman. Kemudian, jika sudah berada di dalam pin komentar video ini, kalian bisa pilih config sesuai dengan format level kamera kalian. Seperti saya ini, kamera 2 api saya berlevelkan level full, jadi saya menggunakan config yang JPEG ya teman-teman. Langsung aja kita klik seperti ini, maka kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita masuk lagi ke dalam Geekem-nya ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Geekem-nya. Tampilan awalnya maka akan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa klik izinkan aja semuanya. Oke, jika sudah kita masuk ke bagian yang atas ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke icon gear. Oke, otomatis kita akan berada di setelan ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih menu konfigurasi. Kemudian kita klik yang simpan ya teman-teman. Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekem. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung back aja. Kemudian kita masuk ke dalam file manager. Kita cari folder download. Oke, ini dia config yang sudah kita download tadi. Kita tahan lama seperti ini. Kemudian kita klik salin ya teman-teman. Kemudian kita tempel di folder Geekem. Kemudian masuk ke config 7, kita klik salin di sini. Oke, jika sudah seperti ini, maka langsung aja kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekem-nya. Kemudian kita klik dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita cari folder config yang sudah kita pindahkan tadi ya, teman-teman. Oke, ini dia config flight white baik Inspektor Geekem ya teman-teman. Kita pilih aja seperti ini, kemudian kita klik kembalikan.
Oke, jika sudah berada. Oke, jika sudah ada beberapa fitur di samping ini seperti fitur auto, infinity 2 meter, selfie dan makro, maka config-nya sudah berhasil kita pasang ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan juga video-video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam.